Peristiwa kebakaran di Desa Lambogo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Pulman, Provinsi Sulawesi Barat, 3 rumah panggung dilalap si jago merah. Peristiwa kebakaran ini terjadi menjelang maghrib sekira jam 6, pada hari Rabu tanggal 27 September tahun 2023. Hanya dalam beberapa menit dengan sigap tim pemadam kebakaran Kabupaten Pulman cepat memadamkan amukan api. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran ini untuk sementara diduga akibat terjadi arus pendek listrik. Demikian Sagena dari tim Selebes Magasin melaporkan langsung dari tempat kejadian perkara. Pemadam kebakaran sudah operasi. Alhamdulillah sudah bisa diselamatkan separuh.